nafas. Ya Allah, mudah-mudahannya kuat. Aduh. Habis nafas bosku, kerneknya lompat. Cepat-cepat jadi ganjal. Ya, ternyata habis nafas ya. Wis. Wis. Astaga, berulang-ulajim. La ya Allah. Ya Allah, selamat. Selamat ya Allah. Ya Allah. Bismillahillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya teman-teman. Ini kejadiannya teman-teman tadi detik-detiknya. Saya sampai enggak bisa ngelibut mengeluarkan supir dan keneknya terkapar ya di dalam. Wow. Alah udahlah. Wis, terbakar ya Allah. Tangki CPO Hino. Wih, jom ya. Ramai truk berkompoi, ada truk Fuso dan ada Hino warna putih, dan di bawah sana masih menanti akan menanjak karena bergilir ya, masih juga Fuso super grade. Muatan ekskavator berat. Wis, lu ganteng kali bosku. Mobil antar. Wih. Wes, gagal bos. Wey, hey, hey. Mobil antar pulau ini bosku. Jakarta, Medan, Bali. Remoking. Ais. Ya, dia harus mundur ke bawah. Oke, dicoba lagi. Bromo Indah. Gunung Bromo ini bosku. Pas 3 sepuluh.
Gagal bosku. Ais, 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 ais. Gawat kita teman-teman. Banyak kayu gagal. Masaknya remoking juga ya teman-teman. Guys, truku sobosku, aduh, gak habis napas, ada super grid, habis napas, ya Allah, mudah-mudahannya kuat, aduh, habis napas bosku, kerneknya lompat, cepat-cepat jadi ganjal, ya ternyata habis napas ya, guys, astaga, berulang-ulajim. La ya Allah. Ya Allah, selamat, selamat, selamat. Selamat ya Allah. Ya Allah. Bismillahillahi wa inna lillahi rajiun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Hancur teman-teman. Ya Allah. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Habis. Ya Allah, ya Tuhanku. Innalillahi wa innalillahi rajiun ya teman-teman. Ini kejadian ya teman-teman. Jadi detik-detiknya saya sampai gak bisa ngeliput, mengeluarkan supir dan keneknya terkapar ya di dalam. Ya Allah, mudah-mudahan saja supirnya tidak apa-apa. Ya, ini warga sudah berkumpul ya. Ini putus jalan. Sipeo, sipeo. Ya, minyak sudah tumpah semua. Ada warga berkerumunan. Ya Allah, tadi kita lari dari atas untuk menolong supirnya teman-teman. Ya, hancur semua. Tumbang. Tutup, tutup. Laka, laka, laka. Muslim, putra Bang Muslim belum? Iya, Bang Muslim. Iya, Pak. Ya. Pak, cepat ya, Pak. Tumpat ini jalan, enggak ada lagi. Pak. Ya ini, Bang, sampai pecah ya. Tadi kita melihat langsung kejadiannya terbalik-balik. Ini truk pecah. Inilah kejadiannya, minyak solar tumpah semua. Oli satu tangki habis. Banjir ya teman-teman. Dari sana, dari sana. Ya ini truk tumpahnya gak bisa jalan lagi, diberi kodok. Kejadian ini sangat mengerikan teman-teman. Ya tadi kita mengeluarkan supirnya dari kabin ya, dua orang terkapar. Cuman kita gak berani ngeliput ya. Saya dari ujung sana lari ke bawah ini, mengejar untuk mengeluarkan supir dari kabin. Ya lah ini ke kondisi truknya berpatah-patah semua ya. Nah, hancur semua, ban pecah semua, meledak tadi ya, dengar di video tadi. Ini hancur, minyak solar sudah tumpah dan CPO nya satu tangki habis. Oke teman, warga semua terputus jalan ini ya teman-teman. Ya lah, habis semua. Itu supirnya tadi sempat kita tolong keluar dari truk. Kejadian ini ya teman-teman, tepatnya hari ini jam 3 ini ya teman-teman, Jumat. Ya ini sudah tertutup ya, Jalin Sum Bukit Kodok sudah tertutup ya, nggak bisa lagi lewat kendaraan. Yang ingin untuk melintas ke arah Bagan Batu agar dimaklum dulu, supaya ditahan dulu kepergiannya karena ini jalan sudah putus ya, tertumpat dan tumpahannya. CPO ini licin sekali ya teman-teman. Ini CPO dan solar udah habis semua. Lempang, 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 lempang terus. Lempang, lempang. Ya, oh mobil pribadi bisa, minibus. Oke bisa ya. Kalau untuk truk besar nggak bisa, ini udah malang menutup jalan teman-teman.
udah putus ya. Innalillahi semoga ya Allah. Semoga aman-aman ya syukurnya. Semoga cepat sembuh ya teman-teman. Kalau Bang, berani ya Bang lewatinnya Bang? Berani? Kalau berani tunggu Bang. Ya padat ya. Ya sudah Jalin Sum Bukit Kodok udah tidak bisa lagi lalu hari ini ya teman-teman. Untuk yang dari arah Kota Pinang agak usahlah niat turunkan dulu perjalanannya ya, karena sudah putus ya. Sebelum ini digeser, ini dari arah Skampak ya, dan ini arah dari Kota Bagan Batu juga sudah putus ya, sudah antri total, tidak bisa lagi jalan. Ya ini lihat minyaknya tumpah semua, dan solar, dan itu sopir lagi dikerumuni warga untuk memberi. Wis ada berepes mencoba melewati. Oke, selamat ya berepes ya. Nah, ini berepes ya. No. Kalian itu ini. Ya ada Honda. Ya ini ya sudah tutup total ya. Ya. Sudah nggak bisa lagi jalan. Semua tinggal. Oke lewat ya. Tunggu satu lagi. Bagi arus lu. Enggak ada Bang. Enggak apa kata jagung itu, enggak apa kena ban itu. Ada pula jalur ya. Ada. Tergambar di sini. Iyalah. Sudah macet kali ya. Oke, yang berani dari sini? Gantian buat gantian. Ya ini ya, buru ya. Sarang. Ya, disorong ya teman-teman. Nyangkut ini nyangkut. Kalau abang berani, aku lagi di sini. Ya, ini minibus coba. Udah trik aja, yang lain lewat. Udah ikuti arahan yang lain. Di atas muatannya. Lagi. Oke, Bang, 5 ya, 5. Ya, 5. 2. Kita kanan kiri. Ya ini lah. Yang dari arah Rio udah bisa ya dari pinggir sini, tapi melewati tumpahan minyak. Yang dari arah Kota Pinang harus dari sini pinggir dari paret-paret, tapi agak berjalan. Miko Mas Pio. Inilah kondisi saat ini ya. Wis habis lah, nggak bisa lagi.
Sudah gasing semua mobil buruk. Wis. Naik aja Mas Siti. Oh enggak bisa ya. Udah. Wis, dalam buang-buang enggak usah lagi. Tutup. Hop. Ya habis. Alah udahlah. Sudah putus semua ya teman-teman, sampai ini pun sudah gak bisa lagi. Truk ini pun sudah nyungsep juga di sini. Alah ya, ini kondisi saat ini enggak udah bisa lagi jalan ini digunakan. Di sini sudah ada mobil ancep juga karena oli CPO ini ya. Gasing. Nah, kondisi kita laporkan di Bukit Kodok hari ini sangatlah menegangkan. Truk ini malang di jalan. Tadi kita lihat detik-detik kejadiannya. Dan ini ada minibus sudah nggak bisa lagi nancep. Dan lihat kondisi saat ini di Bukit Kodok, kita laporkan teman-teman. Sudah putus total, tidak bisa lagi lalu lalang truk, mobil yang ada di sini. Ini sudah habis minyaknya. Sudah nutup juga. Habislah tutup semua. Ya sudah nggak bisa lagi jalan ya, dari sini udah tumpat. Sebelah sana udah tutup juga. Ya ini kondisi hari ini ya, padat semua kendaraan full. Wih, sudah nutup itu ha, padat sekali. Padat. Ini terjadi pula ini macet ini ya, sudah lengket, gasing nggak bisa lagi lewat. Di sini tumpat, di sana tumpat, di sini malang, habis semua teman-teman, tidak ada lagi jalur alternatif. Ya, coba lagi. Ya ini lah. Bukan kaleng-kaleng, tapi kaleng susu dia. Ini terkadang. Wis, padatnya. Itu ada lengket. Kemudian 200 kekuatan. Ya, ini masih belum bisa direkondisikan teman-teman, karena sudah macetnya sudah sampai kemana-mana, dan ditambah itu truk full diesel. Juga tidak bisa lagi naik karena tadi gagal juga melewati jalan ini, dan di sini sudah bisa juga dilewati dengan mini bus ya jalan ini ya. Ini antrian sudah membludak ya, sudah sampai ke, kalau dari baru sudah sampai ke Riau ya teman-teman, bahkan Batu sudah sampai, dan dari Sikampak sudah sampai juga ini sepertinya teman-teman. Sudah hampir 1 jam ya kejadian ini, sudah macet total. Itu truk juga tidak bisa lagi lewat. Tadi sebenarnya tuh dari sana mobil minibus dari sana bisa lewat, namun karena kondisi ini gagal ya melewati jalan ini, jadi tertumpat, dan di sini cuma satu jalan alternatif aja ya, hanya bisa minibus atau mobil pribadi yang bisa lalu dari sini. Ya ini antrian sangat panjang ya, kita tunggu dari satuan satlantas sebentar lagi datang akan menggeser truk ini, karena satuan satlantas pun datang tadi sangat macet ya karena tidak jauh, dan jalan pun macet sekali ya, jadi nggak bisa cepat ya karena padat kendaraan sudah berlapis-lapis dari Sikampak sampai sini ya teman-teman. Oke, ini kita akan lihat dari arah bagian Batu sudah tutup total ya, dan itu ada juga teman-teman di atas ya, terlihat semua ya, terlihat ya di kamera kita ini mobil, truk besar, truk kecil, minibus, semua sudah terhenti ya, nggak bisa lewat lagi. Dan ini lihat ramainya warga ini sebelah sini ya, bahasa sana kita belum tahu, kita akan cek nanti. Oke, ini ya kondisi jalan ya, satu aja yang bisa alternatif ya, karena satu sudah tumpat karena ada truk polisi lihat gagal gitu, lihat sudah ngancep, dan ini juga ada Keri Agung. Kereta.
Oke, lewat ya teman-teman. Kereta Hamu. Ya, ada minibus Daihatsu. Ini ya, ila-ila itu. Oke, ada Fortuner. Oke, lewat ya. Udah di sana angkat kabin ya. Kena dia bosku gasing lagi. Ya, dicoba ya. Balik itu, anda sana kan? Eh, gawat teman-teman yang menekan. Ini juga. Alah. Jatuhlah ke parit itu nanti. Terus. Bahan ini yang CPU. Baru saja kejadian seperti ini. Ya, di sini juga. Aduh, gawat ini gagal. Dan di sini juga. Ayo maju. Itu harus ke Medan. Ini akan mencoba. Ya, ini licin sekali ya, akan mau narik truk kanter ini ya yang mengalami tadi mau jalan alternatif namun gagal dan terpuruk menyungsep-nyungsep ke paret-paret. Lurus aja lurus. Ya ini ya. Oke, dan di sini akan narik juga. Wah, gawat sekali teman-teman, hari ini gue juga nggak midu ini. Oke, ini akan narik truk kanter ya. Ya, di kondisi seperti ini ada juga truk yang tertarik. Oke, oke, selamat, 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 selamat bosku. Oke, selamat ya. Thank you.
Oke. Oke, abang ini juga langsung masuk ya. Ditarik juga lagi. Ini berani bang, kata lewat itu. Nah, ini dari narik perpolisel ini coba dia mau keluar ya. Supir yang berani, nekat. Wah, selamat ah, keras. Oke, di sini dari Bapak kita Kanit sudah datang ya. Ini Pak Kanit kita sudah datang ke sini, lokasi kejadian. Nah, ini akan mengevakuasi ya. Teman-teman. Nah, warga sudah panik semua. Nah, ini satuan satlantas dari kota kita sudah datang ya. Nah, ini abang muslim ya, mau ngikat biar ditarik ya. Ini Ini pasti kulit aja. Ini teman, kita cek. Ini. Ya, sudah ramai sekali. Satuan Satlantas sudah hadir di lokasi ya untuk akan mengevakuasi truk ini. Dipinggirkan dulu karena terhambat di jalan. Ya, ini yang menarik ya untuk sementara. Tutup sebuah. WIB. Kami laporkan situasi terkini tepatnya di Jalan Sum Medan Bagan Batu di Bukit Kodok kilometer 37 4375, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Purgamba, Kabupaten Labuan Bajo Selatan. Untuk saat ini unit Satlantas Polsek Purgamba sedang berupaya untuk melakukan evakuasi mobil truk tangki CPO yang terguling sehingga menyebabkan kemacetan total. Demikian komandan, laporan sementara yang dapat kami laporkan. Selamat sore, salam presisi. Minggir. Nah, ini proses pengevakuasian ya. Lagi. Jangan dekat. Bahaya. Oke, masih gagal ya teman-teman. Oke, ini akan menarik truk yang terbalik ini ya, yang tadi kita lihat di video terjun.
Ya, ini akan menarik ya teman-teman. Ya. Geseran truk CPO yang melintang di jalan ini ya. Semoga saja cepat teratasi. Ya, seling sudah dipasang, tinggal menarik ya. Dan satuan kepolisian sudah hadir semua. Wakar ya Allah. Matre-matre. Siram-siram. Bakar ya Allah. Lari-lari. Katanya nggak dibuka pula kan itu. Yes, hampir kebakar, nyaris terbakar. Terus lagi. Sudah bisa itu. Iya kan, sedikit lagi ya. Tumpah lagi, keluar lagi. Minyak sekali. Juga oke, untuk saat ini sementara segini dulu yang bisa dievakuasi ya, karena sulitnya apa lokasi ya, jadi hanya satu jalur aja yang dari sebelah ya teman-teman. Ini kondisi di saat ini sore ini ya, sudah tertutup semua. Terus ada truk HDL yang mencoba nanjak. Ini gasing-gasing ini di atas kan, kawan. Berani dia menerobos langsung ke atas. Selamat ya. Tapi ternyata ketemu. Kita mencoba melewat ya. Belum bisa ya. Masih tertutup. Nah, teman, beginilah kondisinya melintang ya, Mas Ian. Ini warga. Nah, ini agar menutup lubang ya. Ini pengaturan darurat sekali teman-teman. Ini hanya satu jalur di Bukit Kolok. Wes. Harus buat itu.
Agak jaga jarak. Licin, nanti longsor. Nah, ini gawat kali ya teman-teman. Nah, inilah kondisi terkini ya teman-teman. Antrian panjang sangat. Ya, lihat. Itu truk tangki tadi masih malang juga ya. Tapi coba satu jalur dicoba. Karena dari sebelah kiri sudah nggak bisa ya, karena minyak banyak tumpahan dan semuanya licin. Jadi hanya menggunakan satu jalur, yang dari arah Bagan Batu yang bisa satu jalur kiri. Yang dari arah Medan harus menunggu antrian, bisa melewati jalur kanannya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Apabila teman menyukai video ini, dan video ini jangan lupa dukungannya di like, comment, subscribe, and share. Ya, tampak tumpahan licinan spill. Kondisi terkini di Bukit Kodok sangat darurat sekali teman-teman. Kondisi terkini ya, hanya pakai satu jalur. Ini jalur yang dibuka dari arah Kota Pinang menuju Riau. Nah, ini kondisi di sore ini teman-teman. Turun ke bawah.